artis papan atas Rizky Billar tak didampingi calon istrinya, Lesti Kejora, saat menyaksikan langsung penyembelihan hewan kurban miliknya di Jayakarsa, Jakarta Selatan pada hari Selasa. Lesti Kejora rupanya pulang ke kampung halamannya di Cianjur, Jawa Barat. Mereka saling mengucapkan Hari Raya Idul Adha secara daring. Masing-masing via Zoom, kata Rizky Billar saat ditemui di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selain rindu keluarga di Cianjur, Lesti, kata Billar, pulang kampung karena ingin berkorban di sana. Hal itu sudah Lesti ungkapkan ke Billar jauh-jauh hari sebelumnya. Dia juga sempat cerita kangen ke Cianjur bareng, makanya mereka liburan ke sana dan proses pemotongan hewan kurban, ujar Rizky Billar. Kendati sendiri, Rizky Billar tetap antusias melihat proses penyembelihan hewan kurban miliknya. Dia bersyukur atas rezeki yang didapatkan sehingga bisa kembali jalankan sunnah. Syukur alhamdulillah dikasih kesempatan dan amanah oleh Allah yang memberikan saya rezeki, terang Rizky Billar. Seperti yang sudah diketahui bahwa Lesti Kejora dan Rizky Billar telah membeli 3 ekor sapi beberapa waktu yang lalu. Sapi-sapi tersebut juga diberi nama. Yang pertama ada nama Lesti, yang kedua ada Billar, yang ketiga ada nama Leslar. Syukur alhamdulillah, hewan kurban tersebut sudah usai disembelihkan tadi pagi, tepatnya pada hari Lebaran, dan disaksikan langsung oleh sang calon suami Lesti Kejora, Rizky Billar, saat pemotongan hewan tersebut. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk like and subscribe agar kalian terupdate informasi terbaru dari Lesti Kejora dan Rizky Billar.